Ah, good people. Dua kawanan maling pagar rumah gagal beraksi. Karena saking beratnya itu pagar, malingnya ketiban, guys. Gagal total dah. Kita tonton yuk aksi maling pagar beraksi. Tuh, dua orang pelaku bawa motor dateng. Wait, pagar nih. Dimbat juga deh tuh. Nah, berhasil nyopotin dia. Dinaikin deh ke motornya. Hati-hati buang. Duh, susah banget sih. Nah, awas pala ketiban buang. Saking beratnya pagar, maling amatir ini keburu ketahuan warga deh. Gubrak. Ketinggalan juga datu pagar. Kabur. Yah, warga gak sempet nangkep itu maling lagi. Hadeh, kalau ketiban benjol itu maling. Kami lihatlah dari CCTV. Pertama itu ada bunyi jatuh kan gitu kan. Kagetlah kami kan, tak lihat dari CCTV. Rupanya ada orang angkat pagar. Jadi pas kami lagi mau keluar dari dalam, rupanya udah ada yang ngejar, bapak-bapak menjeritin. Saya mau mencuri ya, gitulah dia bilang. Terus jatuhlah ini lagi dari motornya, akhirnya nggak dapat lah pagarin, tapi cuma udah dilepas, udah di jalan itu. Kejadian pencurian seperti ini kerap terjadi di kawasan Medan Amplas karena rawannya daerah ini. Beberapa bulan lalu korban juga pernah kehilangan mobilnya nih yang sedang terparkir di halaman rumahnya pada malam hari. Wah, Papol mesti giat patroli dong nih, biar lingkungan sekitar aman. Yono Syaputra melaporkan untuk NET.